Makanya Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Saudara tahu, sakit jantungmu hanya dua yang bikin gembira apa? Jantung bagau yang itu, yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Jadi kalau sudah jatuh tempo ini, banyak orang lagi sembunyi. Dan bisa stres dan gula darah naik. Stroke. Mati sudah. Haleluya. Tapi kau tolong bersuka cita karena Tuhan. Amin. Saudara tahu hampir 1 juta lebih orang mati karena corona. Kalau saudara dan saya masih ada sampai malam ini, jaga sia-siakan anugerah kasih karunia. Jadi saudara, firman Allah berkata di situ tadi saudara, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Orang yang taat kepada kebenaran, dia bisa mengamalkan kasih. Jadi orang yang suka menjelekkan ketonton, taat kepada kebenaran itu. Amin, Bapak Mama. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih menutupi segala sesuatu. Ya? Kasih menutupi. Perhatikan Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat yang ke-12. Bagaimana batu mau bersatu kalau hanya ada kebencian? Amsal 10 ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih menutupi segala pelanggaran. Lihat kalau batu sebab kebenci, bertengkar terus, karena tersinggung terus. Bagaimana kau mau bersatu? Bagaimana kau mau bergandengan tangan? Kau kakak adik membenci, orang persekutuan doa membenci, beta benci di Bapak Yunus di sini, beta pindah di persekutuan doa lain. Di sana benci lagi, pindah ke sana. Di sana benci lagi, pindah ke sana. Nah kalau yang betul benci orang semua itu dia ada di sorga, kau mau pindah ke mana? Halo? Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya kalau saya khotbah orang mati, saya khotbah KKR. Amen. Saya tidak khotbah untuk orang yang mati. Hari ini dia sudah di sorga. Padahal mabok kiri kanan, bagaimana di sorga? Hari ini di sorga. Tapi istrinya itu seperti bang beri, ada cabang-cabang. Bagaimana ke sorga? Haleluya. Haleluya. Amen. Jadi, kebencian.